بسم الله الرحمن الرحيم. Tengah pak, tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin wa alhiqna bis salihin wa amitna muslimin wa adkhilna al-jannata daran na'im مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله اللهم صيبا نافعا kita di sini hujan nih di masjid apa dia Subulus Salam hujan bak dan api apa api mapuh nah seketika alhamdulillah ni jadi alhamdulillah mai kelik. Jadi kita bau je agak semaya maghrib jamak selalu dah ngaisyon. Jadi pak kita semaya dah lah, alhamdulillah. Boleh belajar deh, belajar semaya jamak kerana hujan. Jamak sajalah. Maghrib 3, isya 4. Niat jamak kerana hujan. Himpunlah jamak ni himpun. Tak boleh kosa kerana kosa tu hanya untuk musafir, untuk musafir. Jamak saja. Apa dia hujan, apa yang ngorik ke, boleh dah. Boleh jamak. Ataupun hujan dalam waktu zuhur, boleh jamak dengan asar. Itulah kemudahan dalam Islam itu, kita terima atiklah. Rukhsah dia panggil. Pemberian daripada Allah, daripada Islam. Jadi apabila Tuhan beri ke, kita kena terima lah. Supaya orang tua beri, gapa-gapa kau budak ke, kita kena terima. Tu maka Allah tu teruk lagi. Allah beri kemudahan. Jadi beri kemudahan ke, kita kena terima pemberian Allah, rukhsah. Dia mudah sangat. Nabi pun kalau acu boleh ke, nak mudah sangatlah. Nak mudah sangat buku semayan. Tapi ke lima waktu ni tak boleh nak beri dah, tak boleh nak tawar menawar dah. Daripada 50 turun mari nak tawar sampai ke 5 Nabi tu. Dalam kisah Mi'raj, Isra' Mi'raj. Jadi, tapi dalam lima ni pun boleh. Beberapa keadaan itu boleh kita jamuk. Jamuk terutamanya hujan. Sejuk bersangat teh. Panah bersangat teh. Takut bersangat teh. Boleh berlaku tu. Itu dia kita boleh cuba terima. Rukhsah dia panggil. Kemudahan daripada Allah. Namun dok buat pergung dia nak pok malah dia mau tu. Apa malah nak jamak sikit-sikit jamak mano. Dalam setahun berapa kali ya. Nak betul dengan apa dia semaya zuhur dengan semaya maghrib tu. Ada banyak ada setahun tak boleh buat sekali pun. Bagi orang di sejik semualah. Orang di sejik semua tak boleh. Jadi apabila boleh kemudahan tu kita terimalah. Alhamdulillah inna hadzal yusrun, agama ini adalah mudah. Itu dia dah. Alhamdulillah. Hari kita malam ni boleh panjang sampai pukul 10 kan? Semaya isya. Insya-Allah. Ada ujian lagi sampai ke hari ni pun. Alhamdulillah sayyiban nafi'ah. Ujian teruk ni. Sehari dua ni kok. Mari kok ni dah lah ni. Allah ni duduk di kok Setun. Duduk di Phuket. Lepas tu kok atas ni kok. Tak tahu lagu mana dah lah, Chiang Rai ke apa semua, katanya habis dah. Tapi habis pun habis lepas banjir besar. Jadi duduk dalam keadaan orang masuk ada rumah ke, habis licin rumah-rumah tu. Ada dengan seluk, ada dengan gapo seluk, sampai ke dua lapis buah rumah pun ada. Kita duduk tengok berita tu. Allah tu hujan. Apa dia supaya dengan hujan di itulah, banjir baru ni di tempat kita baru ni lah.
air tu turun daripada bukit banyak, jadi sepengat air terjun gitu. Hampir-hampir nak utuh bukit. Allah, Allahumma musta'an. Lutfaka ya Allah. Minta Tuhan tu jauh daripada malapetaka dan kesusahan. Tak kira daripada siapa pun kita pun, kalau ada celah mana, tolonglah. Nah, di atas kemanusiaan, tak kira agama, tak kira bangsa, nah, bantu. Dan ni pun ada pok-pok kita, ada duduk pergi tengok dah, duduk pergi bantu eh. Nah, supaya orang panggil gapo, bersimpati kasih saya terhadap sesama manusia dengan tidak kira agama dan bangsa. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita mari sambung pengajian kita dalam cara Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, sejarah pembukaan dan pembebasan. Nah, cara sebuah kitab ni usaha nak pergi perhabis lah insyaAllah. Jadi lah ni baru duduk bak kelima, bak keempat baru. Daripada 12 bak tu insyaAllah kita boleh panjang lagi lah. Kita mari tengok kepada kejatuhan Baitul Maqdis. Jadi kita tahu dah minggu baru ni Sayyidina Umar pada tahun yang ke-15 masuk pada tahun 19. Dia masuk Masjid Al-Aqsa, ambil anak kunci daripada padri, lepas tu buat perjanjian, berapa kara, 4-5 kara buat perjanjian. Sayyidina Umar tu buat perjanjian dengan orang Kristian, dengan orang pemimpin-pemimpin pada masa tu. Jadi semua tu ditulis secara tertulis. Sayyidina Umar masuk setelah mana selesai sulh, selesai berdamai dengan orang-orang puak-puak Kristian tu kan. Sayyidina Umar masuk kepada Al-Masjid Al-Aqsa. Beliau masuk pada malam Isra dan Mi'raj. Umar bin Khattab ni dia mula masuk Masjid Al-Aqsa melalui pintu yang Rasulullah pernah masuk pada malam Isra dan Mi'raj. Tu masuk ke pintu itulah. Jadi Al-Masjid Al-Aqsa kita jangan duk gambar kata Masjid Al-Aqsa learning. Learning tu baru hak baru tu masa Rasulullah tak ada tu, dua sejik tu. Hak buah gutung kuning mah dengan buah gutung saya gapo? Sinamgen saya gapo dia panggil saya duit. Sibron. Hak tu sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa, duduk dalam tanah Masjid Al-Aqsa. Kita dah tahu dah kata Masjid Al-Aqsa ada seluas 90 rai semua, 90 rai. Besar luas. 90 rai ni situ. Jadi saya Nauma masuk. Kemudian mengadakan salat tahiyat masjid di mihrab Nabi Daud alaihi salam, dan baginda mengimamkan orang-orang Islam dalam solat subuh pada keesokan pagi. Baginda membaca pada rakaat pertama akan surah Sad. Dan baginda bersama-sama makmum sujud tilawah pada ayat yang ke-24 ayat sejadah dalam surah Sad. Dan pada rakaat yang kedua baginda membaca surah Bani Israel. Allah, surah Isra. Subhanalladzi itu. Di situ kemudian Sayyidina Umar tinggal beberapa hari di Baitul Maqdis sehingga beliau mengadakan solat Jumaat pada Baitul Maqdis dan semaya Jumaat. Lepas tu berkhutbah, dia semaya, dia berkhutbah, dia duduk buayak. Ada orang Islam dah duduk wasiat supaya orang-orang Islam tu tunaikan janji bertakwa kepada Allah, jaga syariat molek dan jauhi daripada segala maksiat dan perkara-perkara yang direka dalam Islam, bertaubat, istighfar. Itu semua itu adalah isi kata-kata dalam khutbah Sayyidina Umar. Setelah selesai khutbah, Khalifah Umar menyuruh Bilal mengadakan azan. Khutbah suruh bayar pula. Para sahabat apabila mereka dengar azan Bilal, mereka ingat pada Rasulullah, lalu mereka menangis tersedu-sedu. Atau khususnya Abu Ubaidah sendiri yang menangis panjang bersama dengan Muaz bin Jabal. Ini kita belajar minggu baru ini. Lepas lagi dah insyaAllah. Lepas tu duduk situ.
lama mana daripada tahun Neblah mari masuk pada tahun 492 Hijrah. Ha, tu kita tak kena ingat mana aku tu. Tapi bubuhlah kata dekat-dekat dengan 500 tahun. Dekat-dekat dengan 500 tahun pula. Nah, cuba toloklah Neblah tolok dengan 492. Nah, 492. Nah. Jadi maknanya berapa? Neblah dah 470 tahun. Lebih kurang dah, lebih kurang. Ambil 492 tolak dengan Neblah berapa? Tak sing. Ha, kita boleh itu tak? 492 tolak Neblah. Ha, berapa? Tak main. Ha? 470 tahun. Islam duduk meretah situ. Kemudian mari pada tahun 492 itulah jatuh semula. Setelah daripada Islam duduk meretah di bumi Palestin tu selama 470 tahun. Hak tu keruntuhan kejatuhan yang pertama. Nah, kejatuhan yang pertama. Nah, siapa mai serai? Serai pok-pok Nasrani. Pok Nasrani ni pula pakat duk beripung pok dia. Nah, duk beripung dia pada hak gi lari Sayyidina Umar hambak gi kepada Baitul kepada kawasan Lubnan lah ni di selatan Lubnan. Ada hak daripada Rom ke apa semua mari atas semula, mari serai. Nah, mai serai Al Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis. Mai serai semula. Mereka menyerang Baitul Maqdis dengan menggunakan kekuatan tentera 1 juta orang, 1 million. Menyebabkan kira-kira 90 ataupun 70 ribu orang Islam yang terkorban syahid mati dalam pertempuran di kali ini. Nah, banyak matilah tentera ulama, orang yang beribadat, orang tua, perempuan dan kanak-kanak. Dia mahu ni serai kot, lagu tu lah. Dia mahu serai habis. Banyak harta-harta masjid dirampas, dicuri dan dirosak oleh musuh-musuh Islam. Nah, 470 tahun ni umur mana dah? Umur Nabi Sia. Nah, Nabi Sia ni ambil Sukhothai sampai ke Lani itu boleh jadi 700-800 tahun. Tapi dekat-dekat dengan 500 tahun pun dia dah bina satu apa dia panggil civilization, arayatam, kebudayaan atau gapo dia nak terjemah civilis ni. Nah, ha tu. Jadi boleh dah bina satu bangsa. Nah, dekat-dekat dengan 500 tahun hancur lebih habis. Nah, dan juga dijadikan Al-Masjidil Aqsa sebagai kandang babi dan binatang, serta mereka mengangkatkan palang yang terbesar di atas kubah batu Sakrah. Ambil palang main, buat palang. Setelah mereka dapat menakluki Baitul Maqdis, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, lepas tu juga rakyat Palestin juga pakat duduk lari rata-rata lah. Gi kepada Iraq, gi kepada semua, gi duduk mengadu kepada khalifah. Tekah tu, siapa duduk mereka? Khalifah Abbasiyah. Nah, khalifah Abbasiyah pun tak erak dah tekah tu. Nah, tak erak dah. Nah, tu duduk mulih mereka dalam kota dia dah. Kok luar tak duduk padu pun. Itulah. Dia panggil wasiat-wasiat Sayyidina Umar ni nyata dah lah, terlupa, lalai, tenggelam dalam maksiat, nah, duduk dalam mewah dunia apa semua gak, pakak tak ada duduk hadapa, balik musuh tak ada tidur, balik musuh selalu duduk mengintai-ngintai kerun apa dia kelemahan umat-umat Islam. Bawa kita terlupa gak, habis. Dia jadi lagu tu lah. Nah, lagu mana lepas pada tu? Nah, dia meretah ni, Kristian ni meretah, boleh meretah semula selama 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Bawa 80 tahun lebih tu, marilah Salahuddin Ayyubi. Ni mari. Ayyubi ni orang mana? Orang Kurdistan. Orang Kurdi. Kurd, puak Kurd tu. Puak Kurd lah ni kak, nyebagi ke demo. Jadi Inggeris, puak mak salah dia. Dia dendam sungguh
dia benci sungguh kepada Kurdi ini daripada satu negeri yang besar. Dia nyebecek len itu jadi pak buah, pak lima buah. Nah, daripada Iran, Iraq, nah, Syria, Turki. Pak negeri dia cana cai mari cai hidup di Turki sebelah puak Kurdi, hidup di Iraq, hidup di Iran, nah hidup di Syria. Pak negeri Kurdi. Pas tu daripada ummah yang bela Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, Salahuddin ni baik bangsa dia, dia panggil puak-puak dia saja. Lepas pada tu Salahuddin Ayyubi dia jadi satu gapo, satu empire, jadi satu gapo dia panggil apa empire ni? Anacak, jadi satu anacak, empire anacak Ayyubi tu, Ayyubi tu. Anak dia, cucu dia tu Ayyubi saja. Pasal dia muka dia jadi raja dah. Jadi raja kan latih anak beranak dah. Tapi kok tak apalah aja. Pok ni tak apalah buat mai dia anak. Sudah lah juga. Tapi beberapa tahun dia boleh meretas situ. Rakyat-rakyat dia orang-orang Kurdi ke apa semua kok jadi orang pejuang Islam besar. Tapi nak rakyat kata dia orang barat ni dia terlalu dendam dengan keturunan Kurdi ni, siapa kau dia mengenak dia peracu orang Kurdi lah ni kok. Jaga sangatlah lah hak nak timur Islam. Nah, Kurdi-Kurdi lah jadi komunisnya, jadi syu'i, jadi istiraki, jadi macam-macam lah orang-orang Kurdi kawasan. Dia tindah sungguh. Dia tindah. Nah, tindah. Allah. Adalah orang hak molek pun ada. Nah, lah ni banyak orang-orang ulama daripada Kurdi tu. Supaya dengan Turki lah. Turki dengan Kurdi lah ni. Jadi capu, bining, beranak, bercucu jadi tak tahu hang mana dah lah ni. Kurdi dengan Turki lah ni. Tapi nak ayat kata ada sebahagian Kurdi ni mari duduk jadi beragama-agama, siapa kau ada hak Kristian pun ada hak tak ada agama pun ada hak pasal jenis komunis lah ni pun duduk puja Karl Marx, duduk puja Lenin tu kok daripada Kurdi saja. Tu. Nama Ahmad, nama Abdullah. Nama Abdullah tapi otak komunis tu. Otak jadi orang Kristian. Tu dia jadi lagu tu. Neh, tu Kurdi. Karena apa hasil daripada serengeng demo nak ngenak bako Kurdi. Jadi Sultan Abdul Hamid ni mula serang pada tahun 583. Nah, beliau memerintah tenteranya supaya mengepung kota Baitul Maqdis yang ditahan oleh 60,000 tentera Nasrani. Akhirnya Baitul Maqdis benar-benar terkepung oleh kekuatan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu ketua Baitul Maqdis ialah seorang Nasrani. Nah, penglima dia yang bernama Balaban bin Bazran. Nama dia tak tahu lagu manalah. Hak baca hak sungguhnya. Nah, Ibnu Bazran. Nah, nama dia. Nasrani itu. Jadi ada satu riwayat. Ya, pada mulanya Sultan Salahuddin Ayyubi meminta supaya ahli Baitul Maqdis serah Baitul Maqdis kepadanya secara tidak perai. Secara tak perai minta mari wak ayah nak koci gapo nak. Pastu gak mutubiklah daripada Baitul Maqdis. Aku tak si ganggu gapo. Nah, tak si. Nah, tak si pasal jenis tumpah darah. Dan beliau berjanji akan mengganti segala kerugian Nasrani daripada harta miliki dan bumi-bumi yang ditinggal tu. Nah, dia tinggal banyak mana tanah apa semua, dia nak pergi wik lain. Dia nak pergi ganti pula tanah. Nah, dia ada tempat dia nak pergi tu. Tetapi permintaan dan perundingan itu ditolak oleh orang Nasrani, raja dia. Akhirnya Sultan Salahuddin Ayyubi tidak kuasa mengelak diri daripada pertempuran. Alihlah, dah nama tak sedamai. Lalu berlaku pertempuran di antara kedua pihak secara besar-besaran yang menyebabkan ramai daripada kedua pasukan terkorban. Setelah beberapa hari peperangan berlaku, maka pasukan tentera Islam berjaya meruntuhkan benteng di sebelah timur. Ini mula serai.
Mula serai dah berapa minggu, berapa bulan dah mula Islam ni, tentera Islam mula serai di sebelah timur kota Baitul Maqdis, yang menyebabkan semangat orang-orang Nasrani menjadi patah dan para pemimpin mereka mulai minta damai. Mula minta damai. Berperai, nampak Allah dah apa semua ni, putus semangat, baru nak minta damai. Baru minta damai, permintaan itu ditolak oleh Sultan Ayyubi, Salahuddin Ayyubi. Nah, dengan katanya, aku mesti membuka dan membebaskan Baitul Maqdis dengan kerah, dengan pedang, seperti mana kamu telah merampaskannya dahulu dengan kerah, dengan perai juga. Dan aku tidak tinggal seorang pun daripada orang Nasrani kecuali aku membunuhnya seperti mana kamu telah membunuh orang-orang Islam dulu. Ini tegah dah lah. Mungkin habis masa dah. Dia kecek ni dia perlu pada masa juga dah. Habis masa, mud wela tu tak boleh kira, tak boleh dah. Tak pakar dah lah. Jadi nak minta mari semula pun habis dah, tak boleh lah. Tak boleh nak cara dah. Nah, kerana bukan masa dah, bukan masa dia dah. Usaha demi usaha untuk mendapat damai daripada Sultan, puak-puak Kristian ni. Di mana akhir sekali ketua Al-Quds yang bernama Balaban saat ni, sendiri yang datang mengadap Sultan meminta damai. Ketua dia mari sendiri jumpa dengan Salahuddin. Dengan cukup merendah diri dan hina, serta memujuk dengan berbagai-bagai gaya dan cara, tetapi tidak juga diterima oleh Sultan. Tak terima juga. Akhirnya orang-orang Nasrani mengancam kepada Sultan. Apa makna mengancam? Dah tu dah. Ku mengancam. Kata lagu mana? Kalau kamu tidak mau mengadakan perjanjian damai, maka kami akan kembali membunuh semua tawannya orang-orang Islam yang di tangan kami. Di mana bilangannya lebih daripada 4,000 orang. Kami boleh tahu orang Islam. So, nak bunuh orang tawanan Islam 4,000 orang. Dan kami akan membunuh semua anak isteri kami. Nak bunuh juga. Dan kami akan merosakkan semua rumah kami dan tempat-tempat yang baik dan indah. Dan kami akan bakar segala harta benda kami. Dan kami akan meruntuhkan kubah, sakhrah. Dan kami akan bakar semua perkara yang kami kuasa membakar. Dan setelah semua dihancur binasakan, maka kami akan keluar melawan berperang dengan kamu, akan peperangan yang mematikan diri-diri kami, atau sanggup semua kami mati kerana tidak ada lagi kebaikan bagi hidup kami. Tengok. Kalau mung tu Raja Salahuddin tak say nak terima damai, kami nak kelih. Kau tu duduk luar lagi Baitul Maqdis. Nah, damai ni duduk luar lagi, tak serai masuk lagi. Tapi kami nak klik, kami nak bunuh habis tawannya pergi, 4,000 orang. Lepas tu kami nak bunuh habis anak-anak isteri kami, nak bakar habis rumah-rumah. Nah, siapa kau masjid ke apa semua, nak bakar habis. Perangai demo ni lagu tu. Dalam Quran ayat adalah surah apa? Suratul Hasri. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa bi'aidil mu'minin. Mereka membinasakan apa dia rumah-rumah mereka dengan tangan mereka. Kalau dia mau tahu kata nama Allah, dia mau mengenak habis. Ayah perangai dia mau lagu tu. Jadi, apa lagi nak tunggu? Setelah daripada dia tu dengar ugut ten ni. Jadi Sultan pun terima damai. Nah, lalu diadakan perjanjian damai dengan cara, satu, setiap orang mesti membayar wang jizyah. Nah, lelaki 10 dinar, orang jantan 10 dinar, orang perempuan 5 dinar, kanak-kanak 2 dinar. Bayar. Orang yang tak kuasa bayar akan menjadi tawannya. Jadi hamba. Itu jadi hamba. Tak ayah. Jadi hamba kan? Nah, jadi tawanan. Tawanan apa jadi hamba. Nah. Yang jumlahnya lebih daripada 16,000 orang yang terdiri daripada lelaki, perempuan dan anak-anak. Hak kena tawen. Hak kena jadi hamba ni sebanyak 16,000. Hak tak ada duit nak bayar. Nah, 10 dinar. Pada masa tu dah 10 dinar. 5 dinar untuk orang perempuan, 2 dinar untuk kanak-kanak. Setiap orang Nasrani hendaklah keluar daripada Baitul Maqdis pergi ke tempat kediaman aman mereka, iaitu di kota Sur.
Ni kota Sur ni kota di sebelah selatan di Lubnan lah ni. Kawasan itu. Nah. Tu dia. Patu wi bayar banyak ano? Bi tempoh hari sehari 40 hari. Wi masa 40 hari untuk nak bayar Thai tua tu. Nah, 10 dinar tu. Jadi situ zalim tak tu? Zalim tak? Tak zalim kalau nak banding dengan puak mung dulu masuk serai Baitul Maqdis, patu puak mung bunuh habis. Tak ada tanya penanya gapo nak pakai bunuh tu. Tak kira siapa kena dia orang Islam pakak bunuh habis bakar habis rumah. Hak ni wi masa 40 hari suruh bayar apa tu tubik lagi. Mananya? Mana zalim? Tak ada hak balik Islam ni tak ada zalim sikit abuk. Nah. Tu dia kemudian segala harta benda negara, alat-alat senjata dan rumah tempat kediaman adalah kepunyaan orang Islam. Tu dia dah. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi alhamdulillah pada hari Jumaat 27 Rejab 583. Nah, Rejab. Nah, 583 masuklah Sultan bersama orang-orang Islam ke kota Baitul Maqdis dengan penuh hebat dan izzah. Izzah maknanya mulia. Walaupun tidak sempat mengadakan solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa pada hari Jumaat tersebut, tak ada. Nak sembahyang. Nah, dengan itu berarti bebaslah Baitul Maqdis daripada belenggu Nasrani dan kembali semula Masjid Al-Aqsa ke tangan orang Islam setelah kira-kira 80 tahun berada di bawah jajahan orang Salib, tentera Salib. 80 tahun. Tu lah. Daripada umur lah ni 1440 ni, 88 tahun diperintah oleh orang Salib pada sebelum Ayyubi. Lepas pada tu ke? 75 tahun di bawah Yahudi. Tu ya. Lepas ada tu hak 1440 tahun tu Islam berlaku lah. Kalau kita nak ambil daripada perang dunia yang pertama lagi yang boleh 1917. Hak tu British masuk. British masuk 30 tahun dia merata. Ha boleh dia dah. Lepas tu dia giwi kepada Yahudi lah ni 75 tahun. Maknanya 105 tahun. 105 tahun campur dengan 88 maknanya 193 tahun. Kita bolehlah kata 200 tahun mudah-mudah. Ha tu. 200 tahun basi-basi. Jadi 200 tahun dengan 1440 ni. Ha tolak neblah lah kerana dia masuk neblah tahun neblah dah. Jadi 1430 misalnya. 1430 tak tolak dengan 100 lebih. Ha 200. Tu. Jadi 1200 tahun Islam duduk meretah di situ dengan berbagai makmur, dengan berbagai kebudayaan apa semua. 1200 tahun. Tiba-tiba Yahudi mari hamba nak hamba habis. Suti rakyat satu nak rakyat yang duduk di situ bertapak di situ selama 1200 tahun. Ha boleh ke? Nak buat lagu mana Yahudi lah ni. Nah. Ah, tu dia dah. Lepas tu sembahyang jemaah dah setelah itu apa dia dah, bersih daripada najis-najis para ahli salib dan dibaiki segala kerosok ke yang ada tu lepas tu kak, baca apa dia digemakan suara azan dan baca Quran serta didirikan solat jemaah. Nah pada tahun pada apa dia selepas itu setelah seminggu dibebaskan Baitul Maqdis didirikan awal-awal jemaah sejak puluhan tahun dihentikan. 88 tahun. Tengok. Allah. Supaya dengan Ayah Sofia lah di Turki tu. Ayah Sofia Turki tu berapa puluh tahun tu orang tak bayar situ. Tapi bayar dah. Baru ni mula bayar dah. 2 tahun, 3 tahun dulu. Erdogan diwak sejik semula. Karena dia jadi sejik dah. Walaupun jadi gereja. Nah, tentera Muhammad Al-Fatih ni dibuka lepas tu diwakaf jadi sejik dah. Tapi siapa mai wak jadi gereja, mai wak jadi itu, mai wak jadi pipitapan, mai gapo? Gapo dia panggil? Gapo pipitapan? Museum, wak museum ni. Kamal Ataturk. Nah, tu berapa puluh tahun duk jadi pipitapan. Lepas pada tu cuba kita tengok sekali lagi sikit lagi dah.
apa dia demo bell shot, kita tak semayal dah, tak kena bell dah. Tak kena bell dah. Sikap, kita nak tahu sifat ni. Sifat perangai jenis Salahuddin Ayyubi ni pasal mana? Allah ni. Sini kita kena berhenti lama, patut kecek jadi laik si. Kecik menjadi laik lah. Sebab apa? Dia kena siapa-siapa yang nak memimpin, yang nak membebaskan Baitul Maqdis, dan siapa-siapa yang duduk nak berjuang untuk kemerdekaan di mana-mana saja, maka dia kena bersifat dengan sifat Salahuddin Ayyubi. Tak kira mana pemimpin yang mula-mula sekali. Rakyat kau kira dulu, rakyat tak puk rakyat. Pemimpin hok nomor satu, hok orang hok andap neng, bukan andap neng tu. Dia kenal lagu mana? Nah, dia kita tahu dah kata dia orang Kurdi. Nah, dia beranak di Tikrit. Nah, di antara kota Baghdad dengan Mosul di Iraq, di Iraq. Tapi orang Kurdi. Nah, ayah dia ni Najmuddin Ayyub ni selaku wali atau gubernur kota Tikrit. Lah ni ada lagi kota Tikrit dah di Baghdad. Nah, ia adalah keturunan Kurdistan Bukhara. Tu kita tahu dah keturunan dia dah. Satunya beliau adalah seorang alim. Alim. Bukan tak kerti agama dah. Nah, kita ni alim, kita serah pada tok guru kita ni, kerana militer, kerana kita tahan tentera ni, tak ada kena mengaji apa lah, agama. Ha, tak kena weh. Nah, jadi orang alim, bermazhab Syafi'i, hafal Quran, cintakan ilmu dan menghormati ulama-ulama Islam. Allah tu. Beliau adalah seorang raja dan pemimpin yang kuat, ahli politik yang bijaksana dan pejuang pelima perang, perang yang handal. Itu yang itu apa dia di antara sifat dia. Akidah yang sejahtera, penegak tauhid dan penghancur segala bid'ah. Tak ada. Jadi katalah ada orang duduk kata dia ni orang sufi tasawuf, tapi tasawuf dia ni pada masa dulu tasawuf bukan pasal duduk decak dalam sejen. Bukan. Bukan tasawuf pasal hidup puja kubur dak, tasawuf untuk nak membersihkan diri. Hak tu tak ada apa tu. Tasawuf tu. Nah, belajar syarak nepekoh akidah tauhid tasawuf. Tasawuf pada asalnya molek. Tapi balik belakang ni jadi pesen jenis tasawuf kena puja. Nah, perangai dia panggil orang tasawuf learning punca bagi kesesatan golongan tasawuf ni apa? Puja pribadi berdoa. Puja orang ni berdoa. Ambil cerita dongeng-dongeng, mari duduk buh. Siapa kau minta maaf dia ada. Seorang habib ni, dia jadi wali. Dia pergi, dia kata pada masa dulu lah. Ada dalam kitab, sebutlah kitab. Dia pergi masuk dalam di sejid Madinah. Sejid Nabi, nak pergi ziarah kubur Nabi. Bermasuk lep malam tu. Sakit perut. Sakit perut nak tubik lah, nak tubik pergi jambil. Tak boleh tubik, kerana pintu katuk habis. Nak buat lagu mana dia, sakit perut dah. Dia pergi bucu, buat bucu tu. Buat bucu ambil najis dia tu, main buh dalam poket. Allah, lagu mana nya bubuh, kau dah sakit perut. Nah, kalau kau makan moktel ni, kau juga ni sakit perut. Nak buh lagu mana dalam poket. Buh dalam poket laju. Buah pagi esok. Orang duk buka dalam mari buka sejik apa dia apa tu baik nak gi buai lah nak gi tahu najis dia ni jadi gapo nyo jadi mah kuning nanan jadi mah tengok ha tu pas tu lagu mano nyo boleh buat cerita lagu tu ada sebut dalam kitab tu saya tak kena royaklah kalau kitab mana dah sebut dalam kitab orang baca untuk nak puja dia. Setara Nabi tu tak ada hadis lagi Nabi tu. Nabi jadi apa dia najis Nabi jadi mah ni. Tak ada nabi-nabi lain tak ada. Nah, Nabi Ayub belalai jadi mah. Bukan berok dia, bukan kecing dia jadi mah. Tak.
Nabi apa? Nabi Ayub dah. Nabi Ayub jadi mah terbelalai dia tukar dia terubah ke apa tu mari jadi belalai hok mari dia duk mandi tu belalai mai hingga jadi mah. Dia pun terkain nak ambil. Dah tu kita belajar dah tu. Ha tu wahyu tu kata duk munduk nak lagi ko kaya dah. Nah, duk nak lagi mu jadi raja dah jadi nabi lagi kaya. Ada datang bon apo tuyuk napo gapo semua mahnya terkain lagi. Nabi Daud kata aku ni segala pemberian hok mung aku fakir belako aku nak belako kalau benda hok molek mai pada mung. Ha tu nak. Ha tu tak apalah hok tu. Hok ni kecing berok ni. Aku mana. Ha tu dia panggil terlalu terlampau mengagungkan pribadi. Hok ni punca, punca. Punca dok situ. Punca. Pas tu gak jenis pasal jenis nak terbailah. Nak terbail dengan nak ngaik hok tu gak hok hok orang panggil colek lah. Kerja kerja orang-orang tok wali tu nah nak pasal jenis tasawun pasal jenis nak ngaik saya pun tak faham gak gapo dari tok wali nak ngaik so nak terbesa dua tu nah kok mano ni sahabat-sahabat ada karamah bukan kata tak ada karamah bukan kita ingkar karamah karamah ni memang ada satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan beri kepada hamba dia yang dia kasih kepada wali dia tapi tengok nak cerita hak dok main sai dua ni. Bapa-bapa kita ya juga dok main jual kat Malaysia, dok jual kat Malaysia. Nah, dok wai cerita ayat kata ada tok wali di kawasan Palah, tok titi ke apa semua. Jadi dia tak semaya, tak semaya di kampung-kampung dia. Lama-lama orang kampung pakak duduk hino lah dia nya. Nah, pakak duduk hino dia. Nah, tok titi pun royak. Nah, kata aku tak semaya jemaah ni. Nah, tak semaya jemaah dah. Kerana aku pergi semaya di Mekoh. Ha, tu tengok. Nya boleh jual di Kuala Lumpur ni. Tok guru kita sini boleh jual Kuala Lumpur. Lepas tu orang Kuala Lumpur pun terima juga. Saya ramai orang Kuala Lumpur ni orang maju dah. Nah, boleh terima juga. Cerita-cerita. Jadi kita rakyat cerita lagu tu dan kata, bapa tak boleh cayanya Tuhan kuasa. Tak boleh caya bapa gitu baik kot tu pula. Ashabul Kahfi boleh tidur 300 tahun, boleh caya juga. Nah, boleh caya. Ashabul Kahfi dalam kro Tuhan sebut dalam satu surah. Nah, sebab tu. Nah, dok ayat hak ni hak mai di mana tak tahu. Nah, lepas tu orang tak caya dia kata gini, wa'i saksi. Wa'i saksi minggu depan saksilah, belum boleh kuil lagu tu lah. Ambil saksi aku nak pergi sendiri di Mekah. Lalu tu ada saksi lah Tok Titik tu kan buat saksi orang kampung. Tanya saksi tu juga. Lagu mana main ni? Sungguh eh Tok Guru ni pergi dia di Mekah sungguh. Dia ada pakat cahaya berlaku. Saya kata kalau lagu ning ni Tok Guru tu boleh pergi buat umrah selalu dah. Nah, boleh buat syarikat umrah pada masa dulu lagi dah. Seminggu sore buat buat umrah. Setiap kampung jadi umrah habis. Nah, buat haji pun kalau boleh saya sore dua boleh. Dua orang kerana terbaik boleh buat umrah free. Tapi hak pelik laginya lagu mana? Tekah semaya jemaah di Taning ni. Di Mekah tekah tu baru pukul 8 weh demo khabar ke tak tu. Mungkin semaya jemaah ke apa? Semaya jemaah duha bukan semaya jemaah. Muka pukul 8 baru. Masa dulu ngalda ni pun tikah lebih kurang gitu. Dia kena pergi kat asar tu, kat ngorek tu. Baru masuk jemaah di Sejik Haran. Jadi ini dia panggil makul. Otak tu, mari duduk guna otak sikit. Jadi boleh guna sikit. Jadi hak tu tasawuf, hak pasal jenis ni. Tasawuf yang dipenuhi cerita ngaruk, khurafat, cerita dongeng. Tapi kalau tasawuf asal untuk nak membersihkan diri, tak ada apa. Tasawuf makna bersih. Kapah. Nah, suf. Orang panggil apa? Kulit kambing itu, bulu kambing, cuci itu. Akidah sejahtera, penegak tauhid dan penghancur segala bid'ah. Nah, suka orang panggil dengar Quran, baca Quran, mulazamah solat-solat jemaah lima waktu. Ini perangai dia ni. Lepas tu kita nak jadi wali, tak sesemaya jemaah.
Tak saya semaya jemaah, bunyi-bunyi apa kata, tak saya semaya. Tak berahi. Kok mana? Nah, tu mula nak buat asing dengan orang. Mula nak asing, orang kata dia ni tak apa dah. Ingat mula orang yang etikot kata dia tu luar daripada syariat Islam, punuh akadah dia. Tak kira aling setara mana pun, semaya jemaah, kena semaya. Tak kira mana-mana, carilah sirah ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Gapodemon ni, orang sentiasa jaga semaya jemaah. Apatah lagi semaya fardu. Nah, selalu mengerjakan solat-solat sunnah dan rawatib, juga sering mengadakan qiyamul lail. Aku tu perangai demo. Hak ni, nasihat ni, pok-pok kita ni, orang nak deko Masjid Al-Aqsa ni. Sebab tu kita kena tanya, kena cari ni. Apa dia ketua patah ni lah ni, nama apa? Mahmud Abah ni, dia ni, lagu mana ni? Nah, biasa jadi terima di sejak hari sejak Aqsa berapa kali dia ni? Untuk nak berdekor sejak Aqsa. Lagu tu, lepas tu berdekor di mana-mana pun. Kalau pemimpin tak semaya, selerok tabak habis. Allah, Allah, Allah. Pak kita tak tahulah lagu mana. Pemimpin ketua lagu mana. Nah, berhenti, berakhir ke tak semaya ni. Nah, nak tengok lah. Apabila beliau mendengar berita bahawa musuh menyerang orang-orang Islam, terus beliau tunduk mukanya ke bumi sujud pada Allah serai berdoa, Ilahi ya Allah, qad inqata'at asbabil ardiyyah fi nusrati dinik, sesungguhnya telah putus habis nah semua sebab-sebab yang aku dapat sedia di bumi ni, sebab-sebab hak dunia ni, al asbabul ardiyyah, gapo sebab-sebab hak atas bumi ni, manusia dengan kuasa tentera, alat senjata. Habis dah, aku cedih habis dah. Dan aku tak mampu dah. Sekadar ni aku mampu buat. Ya, ongkotan mana putus. Sekadar ni lah aku boleh cari. Nah, hak aku boleh usaha di atas bumi ni. Dan untuk membantu menolong agamamu. Walam yabqa illa al-ikhladu ilaika wal-i'tisamu bihablika wal-i'timadu ala fadlika anta hasbi wa ni'mal wakil. Dan tidak tinggal kecuali semata-mata bertumpu teguh kepada kamu dan berpegang teguh kepada agamamu dan bergantung pada kehebatanmu, kelebihanmu. Engkau adalah cukup bagiku selaku sebaik-baik pengurusku. Itu. Jadi nak ayat kata, segala usaha ni buat habis dah atas dunia, atas bumi ni. Aku cedek, aku merancang, aku tarbiah orang, aku duk mengajak orang, duk apa semua, habis dah. Lepas tu aku serah kepadamu dan berpegang teguh kepadamu. Nah, apa dia sambil dia tu mengalir air mata. Itulah sifat-sifat seorang pemimpin Islam yang mendapat pertolongan Allah Al-Wahidul Qahar. Itulah dasar hidup para Al-Khulafa' Rashidin sebelumnya, di mana mereka sering memerintah tenteranya supaya bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat serta mengarah rakyatnya supaya beramal dengan hukum Islam dalam semua lapangan hidup. Nah, itulah dia panggil yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita sambung minggu depan insya-Allah. Nah, sekadar itu dulu. Tapi jadi maknanya secara ringkasnya, nah, tinggi kesungguhan, lengkap persiapan untuk pembebasan, buat persiapan mengadakan kesatuan negara-negara Islam, nah, ada kesatuan umat Islam, tak pecah, nah, taat kepada Allah dan Rasul, mengerahkan kesatuan ummatan wahidah pada Islam itu. Nah, itu saja pada apa dia malam ini, insyaAllah kita akan bersambung pada minggu depan. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته